Berwisata ke Borobudur belum lengkap rasanya jika belum cicipi kuliner khas sekitar. Salah satunya adalah kuliner yang wajib Anda cicipi, yaitu Mangut Beong. Adalah rumah makan yang berada di Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang memiliki menu spesial Mangut Beong. Satu porsi kepala mangut beong dihidangkan dengan nasi hangat akan lebih mantap jika disandingkan dengan seporsi terancam atau irisan sayur mentah yang ditabur parutan kelapa. Tak hanya itu, bagi Anda pecinta pete atau jengkol, rumah makan ini juga menyediakan sambal pete dan rendang jengkol. Nah, di depan saya sudah ada satu porsi besar menu ikan beong. Ikan khas yang hanya bisa Anda temukan di Kali Progo, Magelang. Tidak langsung lama, mari kita langsung cicipi. Ikannya cukup gurih dan sangat tebal. Sedikit memang nampak seperti lele. Cuman, nah, Anda bisa lihat dagingnya sangat tebal dan empuk. Juga tidak kalah gurih dengan lele. Tidak lengkap rasanya jika makan seperti ini tanpa nasi. Mari kita makan langsung pakai nasi. Bagi Anda pecinta masakan pedas, mangut beong bisa jadi pilihan. Namun, jika tidak suka pedas, maka bisa mencicipi gulai beong. Satu porsi mangut beong dibanderol dengan harga Rp35.000 hingga Rp80.000. Mangut beong diolah mangut itu di pertama harus digoreng dulu, setelah digoreng terus di bumbu mangut pakai santan kuah santan itu. Spesialnya pedas. Dan ada enggak Pak menu yang ada pedas? Ada dibikin gulai beong gitu. Tidak pedas. Tapi yang favorit itu yang pedas. Yang favorit itu pedas dan paling dicari itu kepalanya. Kenapa Pak? Mungkin sugesti aja, kalau kepala itu siapa yang makan kepala suatu saat bisa menjadi kepala, minimal kepala rumah tangga. Iya, sebelum jadi kepala-kepala yang lain. Ya. Banyak penikmat yang datang dari berbagai daerah untuk bisa menikmati kuliner yang tergolong langka. Salah satunya dari Yogyakarta yang datang ke Magelang hanya karena penasaran, ingin mencicipi nikmatnya mangut kepala beong yang pedas. Pertama saya juga belum pernah ketemu namanya ikan beong ini. Kebetulan saya tinggal di Jogja. Nama ikan beong itu nggak cukup familiar. Nah itu jadi pertama kali tertarik dengan namanya ya Mbak ya, ikan beong itu apa sih gitu. Ternyata setelah sampai di sini, oh ikan baung. Tapi ikan baung ini memang juga kayaknya kurang familiar juga di Jogja. Masakannya cukup enak, cocok dengan lidah. Pedas, enak. Ikan beong adalah ikan endemik yang hidup di sepanjang Sungai Progo, Magelang. Ikan ini memiliki daging yang tebal dan lembut. Ikan beong baru dapat dikonsumsi setelah usianya mencapai 2 tahun. Ikan beong merupakan ikan air tawar yang hidup liar sehingga cara menangkapnya pun harus dipancing atau dipanah. Cina Wirana, Dedi Setio, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.